Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop yang hang. Black screen, layarnya hitam tapi ada cahaya sedikit, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Cara mengatasi masalah ini sangat gampang. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama seperti ini, biasanya ini kalau kita tekan CTRL, ALT, DELETE, dia langsung bisa ya. Tapi ini nggak bisa, nggak ada pengaruh apa-apa. Kita tekan Windows juga nggak bisa. Nah, sebenarnya ini cara terakhir ya. Kurang disarankan, cuma nggak ada cara lain selain kita tekan tombol cap lock ya, sama tombol power 10 detik. Cara praktekannya seperti ini ya, tekan tombol power dulu seperti ini, lalu kita tekan tombol cap lock pakai jempol ya seperti ini. Nah, 10 detik ya. Setelah itu nyalakan lagi sekali tombol kayak gini. Nah, nanti dia akan normal seperti biasa ya, seperti ini. Tapi jika teman-teman udah pakai cara ini masih kondisinya masih hang atau misalkan black screen, teman-teman harus install ulang Windows ya itu. Soalnya Windows-nya crash kalau misalkan kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau misalkan sudah pakai cara ini, itu masalahnya kelar, teman-teman. Mas, perlu setting lagi enggak setelah masuk Windows? Iya, perlu ya. Karena biasanya hang kayak gitu itu RAM-nya penuh. Jadi kita setting di sini ya, di taskbar ini kita akan menonaktifkan program startup. Klik kanan di taskbar lalu pilih task manager. Klik tanda panah kecilnya ya di sini. Lalu kita pergi ke menu startup. Nah, di menu startup ini banyak aplikasi. Di sini keterangannya enable ya, aktif. Kalau misalkan ini enable, ini ketika laptop baru dihidupkan, aplikasinya berjalan otomatis, teman-teman, dan memakan RAM. Jadi kita disable saja. Apakah berbahaya, Mas, di disable? Enggak ya. Ini hanya mematikan ketika laptop baru dihidupkan saja. Kalau misalkan kita buka, misalkan aplikasinya tetap bisa ya, tetap berfungsi. Nah, untuk antivirus mah nggak apa-apa, nggak boleh di disable seperti ini. Ketika sudah, kita close task manager-nya ya. Selanjutnya kita setting daya pikir prosesornya ya. Di kotak pencarian ini silahkan ketik msconfig, nanti akan ketemu system configuration, silahkan dibuka saja ya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Di sini teman-teman klik pada menu put, terus pada bagian expand option, atau di sini timeout-nya atur ke 20 ya. Setelah diatur ke 20, kita klik expand option. Di sini kita atur tingkat daya pikir prosesornya, itu kita pilih yang paling tinggi agar daya pikirnya tidak lemot ya, tidak lambat. Terus pembacaan memorinya juga kita maksimalkan, lalu klik OK, restartnya nanti saja. Selanjutnya apa? Selanjutnya pergi ke file explorer. Setelah terbuka, kita klik kanan di bagian display sini, lalu pilih properties. Nah, di properties ketika muncul, kita klik pada bagian expand system setting.
Nah, di sini kita klik setting buka ya. Terus kita hilangkan checklist pada fitur-fitur yang tidak perlu ya. Selanjutnya kita pergi ke Ad Spend. Deploy dulu ya, lalu kita pergi ke Ad Spend. Ad Spend yang mana, Mas? Yang ini nih ya. Kita akan membuat virtual memory. Tinggal diceng saja teman-teman. Ini kan awalnya 0 MB ya. Di bagian C kita pilih custom ya, C ini kita pilih custom. Di sini harus diisi berapa? Misalkan RAM teman-teman itu 4 GB, berarti teman-teman di sini isinya 4000 dan maksimumnya isinya 8000. Ya, kalau misalkan RAM-nya 8 GB, isikan 8000 dan maksimumnya 16000. Berhubung ini laptopnya RAM-nya 12 GB, berarti saya isikan di sini 12000 dan maksimumnya 24000. Ketika sudah, tinggal diklik set lalu oke. Ya, kayak gitu. Kita oke semuanya. Dan selanjutnya teman-teman restart laptopnya ya. Maka performanya akan lebih cepat ya. Penggunaan RAM juga tidak terlalu tinggi teman-teman, kayak gitu. Nah, seperti itu aja ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar atau bisa chat saya langsung di Facebook ya. Ada nama Facebooknya Mas? Ada, namanya Teknisi PC atau Logistik ID. Bisa chat via Messenger ya. Gratis Mas, gratis ya. Tinggal ikuti saja itunya apa? Pen spec-nya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya ya. Cukup sekian untuk teman-teman. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.